apa kabarnya hari ini? Baik dong, sehat-sehat semuanya. Ya, semoga semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Semoga yang selalu dinantikan selalu ini selama ini bisa segera hadir, ya kan? Maksudnya, apapun itu bentuknya, rezeki, jodoh. Ada orang bilang kalau misalnya, kok jodoh aku belum datang-datang sampai sekarang belum kelihatan. Iya, kenapa sih, ya Allah? Hey, tenang. Siapa tahu jodoh kalian belum lahir. Hah? Banyak orang yang punya pasangan ternyata beda usianya jauh banget. Yang jauh yang laki apa yang perempuan nih maksudnya? Mau laki mau perempuan sama aja. Ya gak apa-apa yang penting ada cinta lah. Benar. Karena yang dicari tuh sekarang kalau usia aku nih ya yang usia dewasa yang dicari apa? Tuh ketenangan. Bukan lagi wajah tapi ketenangan banget. Kalau kamu mencari cinta atau mencari harta? Aku. Ya. Kamu nanya sama aku. Cinta atau harta? Tanpa. Aku. Ya. Kamu nanya aku cinta apa harta? Iya. Ya harta lah. Selamat ambiar, tapi ini juga dinantikan sama kita semua ya. Yes. Karena kita tinggal menghitung hari ulang tahun Transmedia yang keberapa? Ayo. Power up 22. 22 power up. Power up 22 ya. Akan dimeriahkan oleh artis banyak, Raisa, Rizky Febian, Judika, Tiara Andini, Wali, Depres, Siti Nasar, Ayu Ting Ting. Masih banyak lagi. Dan juga penampilan dari siapa, Kak? Super Junior LSS. Jumat 15 Desember, tiketnya cuma 500.000 aja. Mampir jangan lupa, silakan kalau misalnya mau datang, jangan lupa untuk beli tiketnya di www.transentertainment.com. Ya. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Coba tahu di mana? Di mana? Di Amphitheater Trans Studio Cibubur. Sampai berjumpa di sana. Jadi mesti datang ya buat anak-anak gaul. Wih, anak-anak gaul. Oke, Sobat Ambiar. Anak-anak umuran kita. Kali ini kita akan hadirkan bintang tamu seperti yang kita bilang di awal. Bahwa yang namanya jodoh tidak pernah mengenal usia. Cinta itu buta, setuju? Cinta ini tapi kadang-kadang tidak tak dengan ada logika. Ya pantas sih kalau lu gak pakai logika 3 kali cerai. Gimana logikanya? Oke, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama di mana beda usia mereka ini ibaratnya seperti cicilan KPR. 20 tahun beda usianya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Epy Kusnandar dan juga Karina. Halo. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Gimana makan Epy? Alhamdulillah. Silakan. Gimana Mang? Mangga silakan. Silakan. Coba ambiar. Silakan. Kang Epy dan juga tentunya sang istri tercinta. Aduh, cantik apa banget. Kabar? Ya ampun. Ah, mohon maaf, ini istrinya apa cucunya ya? Istri. Kita berempat ini tiga mengucapkan terima kasih. Kang Epy, bisaan ini nyarina. Benarnya bukan bisaan ya. Karena oh di pelet. Di mana tempatnya? Bagi-bagi dong sama kita. Jagoannya, tapi King lu juga salah nanya, bisaan ini nyarinya yang beda usia 20 tahun. Emang enggak pernah sama yang beda usia 20 tahun. Si Nasar sekarang glowing banget deh. Masa sih, Kak? Ya mungkin karena udah pisah ya, Kak. Oke, buat Karina sang istri singkat. Apa rasanya menikah dengan pria yang usianya beda 20 tahun? Oke. Rasanya. Apa rasanya? Rahasianya. Rahasianya. Rasanya macem-macem. Rahasianya? Rasanya saya harus banyak lebih sabar. Okay. Harus banyak lebih sabar? Enggak kebalik ya? Saya yang harus sabar. Ayo berantem dah. Coba tapi biar kita mau kasih lihat dulu ya kebahagiaan mereka. Perbedaan usia ternyata tentu saja tidak menjadikan alasan untuk saling mencinta satu sama lain. Enggak. Geger. Sobat Ambiar, siapa sih yang gak kenal dengan Epy Kusnandar? Aktor senior yang selalu menghiasi layar kaca dengan aktingnya di berbagai sinetron. Sudah 2 hari, keamanan di sini gak ada yang jaga. Tadi, sudah ada copet yang beraksi. Tahu gak sih? Rumah tangganya yang selalu harmonis bersama sang istri Karina. Ternyata
memiliki perbedaan usia 20 tahun loh. Definisi cinta tak kenal usia. Memang kalimat yang cocok untuk pasangan ini ya Sobat Ambyar. Kira-kira apa ya rahasia rumah tangga mereka selalu harmonis walau ada perbedaan usia yang mencolok? Yuk kita bahas di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Kang Epi dan juga Karina di Pagi-Pagi Ambyar. Kenalnya tuh di mana sih Kang Epi sama Karina? Di lokasi ya. Cinlok, kita cinlok. Aduh. Oh cinlok. Oh cinlok. Jadi pas cinloknya itu pas lagi main sinetron atau apa? Lagi. Iya, waktu itu dia lagi. Main gaple, wih, main gaple. Kan bisa aja cinloknya pas lagi show di mana, terus ketemu. Ya juga sih. Waktu itu dia syuting salah satu sitkom di stasiun TV di Jakarta. Dia itu peran utama, waktu itu aku jadi ekstras, jadi aku jadi penumpang kendaraan yang dia bawa. Di situ dia bilang langsung jatuh cinta sama aku. Jatuh cinta. Kok bisa langsung bilang jatuh cinta, kenapa Kang Epi? Karena kan waktu itu yang jatuh cinta siapa? Kamu. Dia pura-pura jatuh cinta ke saya tulus mencintai dia. Karena dia waktu itu kan saya udah agak terkenal waktu itu. Agak terkenal. Kalau sekarang dia siapa? Kalau sekarang udah mau pudar. Jadi cinlok. Terus punya perasaan. Punya perasaan. Terus dia dianterin manajernya waktu itu ya. Bukan agency, oh, bukan manajer. Okay. Oh iya. Terus ya di situ kami menjalin bagaimana kalau kita nggak tahu kemana ya, bagaimana kalau kita menuju ke jenjang yang lebih datar. Waktu itu dia terlalu pede. Terlalu pede, terlalu kenapa? Percaya diri. Karena kita beda usianya kan 20 tahun. Jadi pada saat itu aku tuh emang lagi suka sama cowok yang seusia aku gitu, berondong gitu. Pas lihat dia kan kumisan, terus jenggotan gitu yang bukan aku banget. Tapi dia orangnya nekat ngejar-ngejar aku tuh sampai 3 bulan. Itu teh yang akhirnya aku luluh. Jadi cuma 3 bulan doang bisa membuat kamu luluh. Apa yang bisa membuat kamu luluh pada akhirnya melihat perjuangan dari seorang Happy? Ceritakan yang sebenarnya aja, bukan yang itu. Kasian sih, karena kasian. Karena apa? Kasian. Baru kali ini kita kamu bilang karena kasian. Banget, kasian. Kok bisa ya? Yang benar ih, hore wae mah dua ante. Karena apa? Yang benar. Yang benar karena dia itu waktu itu aku tes. Dia datang ke kosan, dia bawain segala macam yang warna biru muda. Aku juga gak tahu kan baru kenal sama dia, tiba-tiba bawa tas segede apa gitu. Isinya semuanya warna biru muda. Dari sikat gigi, gayung, terus handuk, bed cover semuanya warna biru muda. Warna kesukaan kamu. Selana, iya, gak tahu dia carinya di mana gitu. Makanya pas aku lihat sampai dia datang ke kosan aku pagi-pagi hujan deras, dia tidur di teras. Tidur di kosan? Bukan. Teras. Kok gak disuruh teteh, kok gak disuruh masuk ke tempat teteh? Ya kan gak boleh, kan waktu itu kan aku masih gadis, maksudnya kan kita belum pacaran. Oh kalau kos-kosan itu gak boleh cewek, khusus cewek. Kang Epi kenapa harus sampai nungguin dan tidur di teras kosannya? Iya menjaga aja, karena ada penjaga di situ, penjaga kosan, kakek-kakek. Ini ada cowok bawa gembolan mau apa gitu. Jadi sampai nunggu di teras. Sampai. Itu cinta apa frustasi sih sebenarnya? Tapi benar gak sih buat kamu sempat gak dapat restu dari orang tua untuk dekat dengan Kang Epi? Iya. Karena perbedaan usia juga, kemudian pengalaman sebelumnya. Iya. Bukan saja orang tuanya. Yang ditanya aku yang ditanya. Aku yang jawab sih. Iya. Karena aku yang ingat. Bukan lucu ya. Bukan saja orang tuanya yang tidak restu, tapi adeknya, kakaknya, bibinya, sekeluarga. Semuanya sekampung itu. Enggak memberikan restu sama Kang Epi? Ya. Enggak memberikan restu sama Kang Epi? Enggak memberikan restu, karena ya saya keadaannya waktu itu belum terkenal. Masa kan Kang Epi udah pemeran utama?
pemeran utama tapi belum terkenal. Jadi aku lurusin ya, Kak Dewi. Pada saat itu dia udah sering syuting, ya maksudnya udah dikenal orang, yeah. Tapi hidupnya itu berantakan. Yeah, yeah, berantakan yeah. Itu maksudnya ya, namanya gimana? Bujang, laki-laki bujang lah gitu katanya. Ya sempat dengar-dengar sempat udah mau nikah, udah pacaran 7 tahun, mereka udah mau nikah. Cuman aku lihat hidupnya berantakan gitu. Terus dia syuting, uangnya nggak tahu di mana gitu. Makanya yeah. Ibuku di kampung, buat kita kan kalau di kampung tuh masih awam ya, tabu. Anak gadisnya kenal sama laki-laki yang misalnya udah pernah menikah gitu. Di kampungku itu pada saat itu masih tabu. Udah perbuda sih gitu ibaratnya. Jadi makanya ibu bilang, terus hidupnya juga gak jelas sih waktu itu. Terus ibu bilang gini, telpon tuh siang-siang. Tina, kalau kamu nikah sama si Epi, anak ibu 4 tinggal 3, dia bilang gitu. Kenapa? Gak tahu. Mungkin orang tua tuh kepengen masa depan anaknya itu lebih baik. Cuman karena memang belum mengenal dekat sosok ini, ya udah. Tapi pada saat itu aku cuman langsung. Langsung apa? Langsung apa? Kenapa? Oh. Saya udah lupa. Hah? Langsung apa? Langsung jatuh cinta? Langsung apa? Enggak. Hah? Kasian gitu ya, Teh. Aku dilema ya antara dengerin kata ibu yang melahirkan aku atau harus milih dia gitu. Cuman waktu itu di parkiran langsung teriak sambil nelpon, ya Allah kalau misalnya memang ini jodoh saya nggak apa-apa kalau ibu saya harus seperti itu gitu. Karena nggak tahu, saya ngerasa dia orang baik gitu. Saya sambil teriak lihat ke atas langit gitu. Ya tapi saya akan buktikan sama ibu, akan buktikan sama semua orang bahwa kita bisa bahagia, bahwa kita bisa sukses dan hidupnya bakal lebih baik lagi setelah sama saya gitu. Okay. Akhirnya udah menikah, ibu saya kalau telpon yang ditanyain, mana si Epi gitu. Oh. Selalu dia yang ditanyain gitu. Sekarang ini ya Teh. Iya, dulu. Alhamdulillah. Itu berapa lama ketika kamu punya pergulatan batin dengan segala macam kebingungan kamu untuk memutuskan pilihan, apakah mengikuti apa kata orang tua atau mengikuti kata hati, butuh berapa lama saat itu? Tahun, dua tahun. Setahunan lah. Oh, cukup lama ya. Cukup lama dan waktu itu kita lagi gak punya apa-apa. Iya, iya. Aku cuman berdoa, ya Allah kasih kita rejeki supaya kita bisa ngumpulin uang gitu, kita pulang nikah, syukur-syukur kita bisa syuting bareng perannya suami istri gitu. Saya berdoa gitu. Tiba-tiba enggak lama dari itu aku di calling sama sutradara yang Suami-Suami Takut Istri yang tayang di Trans TV, kan sering nemenin dia. Terus sutradaranya bilang, "Kayaknya kalau istrinya si Kang Dadang ini 3 lucu deh gitu. Udah kamu datang ke kantor, kamu casting." Akhirnya dapatlah si karakter Dadang ini, istrinya 3. Di situ dapat rezeki, uangnya gitu ya, langsung dibawa ke kampung buat. Itu rezekinya di sana ya. Tapi Kang Epi, aku penasaran. Kang Epi gimana cara meyakinkan orang tua dari sang istri? Maksudnya kan ini bukan satu hal yang mudah ya. Sebentar. Sebelum kok Kang Epi berkaca-kaca mau nangis juga sih? Enggak. Cuma kenapa jadi begini ceritanya? Oh, iya. Hah? Jadi saya udah lupa itu ya, iya, iya. diingetin. Mm. Harusnya jangan bawa saya ke sini. Mana? Bawa kemana dong? Sendiri aja di sini. Gak apa-apa dong, biar ya? Kang Epi tahu kan pada akhirnya. Tahu akhirnya. Emang selama ini gak pernah cerita kalau istri ternyata pergulatan batinnya selama ini sebelum menikah dengan Kang Epi seperti itu? Gak sedetil ini sih. Kalau tahu begini mah saya mundur dari dulu. Kok mundur? Ternyata perjuangannya luar. Ternyata kamu bukan mencintai ke saya. Kasihan. Gitu. Enggak lah Kang, itu artinya menerima apa adanya, memperjuangkan Kang Epi. Okay. Tapi aku penasaran kalau Kang Epi sendiri dengan calon mertua saat itu, cara pendekatannya selama 1 tahun sehingga mereka bisa yakin bahwa okay, Epi bisa menikah dengan anak kami, itu gimana cara PDKT-nya? Oke, cara pendekatannya jarak kami ke kampung orang tuanya jauh sekali, perlu waktu 17 jam. Jadi cara pendekatannya saya tidak pakai omongan, tapi pakai batin ya. Maksudnya? Pakai batin di rumah. Ya, saya juga tidak meminta ke orang tuanya, tapi minta ke Allah. Gusti Allah. Minta ke Gusti Allah kalau
Karina ini jodoh saya, ya saya akan buktikan ke orang tuanya, ke bapaknya, ke kakaknya, ke pamannya semuanya, bahwa saya ini laki-laki yang benar gitu. Kang Epi punten, kampungnya 17 jam itu di mana? Dari Jakarta ke Palembang, dari Palembang 8 jam lagi. Itu di danau terbesar nomor 2, Danau Rano. Sumatera Selatan. Oh, orang Sumatera Selatan. Kito Galo. Oke. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang bahagia 15 tahun usia pernikahan ya. Wow. Ini yang namanya kalau memang jodoh enggak kemana. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini. Kita juga penasaran apa sih sebenarnya rahasia rumah tangga mereka walaupun perbedaan usia cukup jauh, tapi apa yang bisa membuat mereka sampai dengan sekarang tetap harmonis. Kita kasih lihat yang satu ini. Nanti Kang Epi sama Karina boleh tanggapi ya. Oke. Beda usia 20 tahun, Karina Ranau ungkap rahasia 15 tahun menikah dengan Epi Kusnandar. Apa sih Karina rahasianya kalau sampai buat bisa bertahan kamu? 15 tahun tuh ya. Gimana? Kan ini terpaut usia kan sangat jauh. Kan pola pikir berbeda. Betul. Semuanya lah. Gaya hidup pasti berbeda. Gaya lingkungan juga berbeda, pertemanan segala macam. Rahasianya apa? Rahasianya? Apa ya, mungkin kita tuh punya perbedaan yang jauh banget ya. Aku kan perempuan yang bawel gitu, yang cerewet. Terus dia tuh yang iya aja gitu. Maksudnya setiap kali aku marah, setiap kali aku gak suka dia begini, dia begini, dia tuh gak pernah ngelawan gitu, gak pernah berontak gitu. Dia cuman ya diem, dengerin aja gitu, gak pernah apa sih misalnya saling adu mulut gitu. Dia gini aja, kalau misalnya berantem, kalau saya gak ngomong duluan, seminggu diem-dieman dia juga bakal seminggu gak ngomong gitu. Lo kok gitu, gak boleh lo. Silent treatment berarti silent ya? Treatment itu tidak boleh lo. Silent treatment itu bisa menghancurkan sebuah hubungan. Tapi justru itu mungkin kita udah terbiasa seperti itu. Jadi udah saling mengerti. Ya? Mengerti membutuhkan waktu masing-masing. Waktu, gitu. Tapi Wi, gak semua orang maksudnya harus bisa diselesaikan saat itu juga. Ada juga orang yang memang membutuhkan waktu untuk bisa lebih tenang. Iya, tapi maksudnya itu adalah kategori silent treatment itu tidak boleh dilakukan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Jangan lama-lama. Karena apa? Ya, karena pokoknya, apa? Salah satunya kalau kita... Don't try this at home ya, hubungan... seperti ini. Kalau kita tanya sama psikolog, karena memang aku bukan psikolog, itu salah satunya bisa menghancurkan sebuah hubungan atau bisa membuat masalah-masalah baru. Tapi setidaknya mengerti satu sama lain kebiasaan pasangan masing-masing. Betul. Kalau sedang marah harus diapain dan mereka harus ngapain ya. Selain kita berbicara mengenai psikolog, dalam agama kan juga menyarankan bahwa kita tidak boleh terlalu berlama-lama dalam maksimal 3 hari. 3 hari ya. 3 hari. Buat Kang Epi dan juga buat Karina, pastinya kita juga selalu berharap semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah, tentu saja bisa menerima satu sama lain. Karena ini juga bisa menjadi inspirasi bagi siapapun bahwa yang namanya cinta itu tidak pernah melihat apapun itu. Betul. Maksudnya bukan hanya usia, bukan hanya pekerjaan, tapi kalau udah perasaan itu tidak bisa dipertanyakan. Ya. Cuma pertanyaan buat seorang Karina, kita penasaran sekali. Kemarin kita tahu bahwa Kang Epi sempat sakit kan, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Kisah istri Epi Kusnandar dampingi suami yang sempat kanker otak menangis diam-diam. Nah ini teh. Kang Epi masih ingat ini kejadiannya kapan? Kejadiannya 2011 ya. 2011? 2011. Divonis kanker otak ya? Kanker, tumor otak. Oh tumor ya? Tumor, okay. Belum kanker. 11 belum tahun ya. Sampai sekarang ya? Dirawat di rumah sakit secara intensif berapa lama? Berapa lama sih? Enggak lama sih, cuma 2 malam sih waktu itu. Cuma 2 malam ya. Buat kamu, apa yang kamu rasakan mengingat bahwa Kang Epi sudah tidak muda lagi, kemudian divonis tumor otak. Dalam pikiran kamu saat itu ketika mengetahui vonis tersebut, apa yang ada dalam benak kamu? Waktu itu kan lagi di rumah sakit, jadi enggak tahu. Mungkin kita ini dulu cerita gejala-gejala Kang Epi. Dia sering tiba-tiba pas lokasi syuting pingsan, tahu-tahu di UGD gitu. Dikabarin sama orang, Kang Epi lagi di UGD nih tadi cuman pusing dikit gitu. Akhirnya pas kita periksa ke rumah sakit, sempat dirawat, terus diperiksa lagi CT scan, ya ada benjolan itu, ada kanker otak itu. Ya perasaanku ketika dokter ngasih tahu suami ibu, gini ada benjolan di otak kecil ini dan tidak diizinkan untuk pulang, harus dilakukan tindakan operasi. Oke.
Nah, waktu itu yang pasti apa ya, rasanya dunia tuh gelap gitu, kayak mimpi, kayak ini beneran gak sih gitu. Kalau dioperasi ada contoh yang udah kayak Kak Gugun Gondrong kan sama penyakitnya kayak Kang Epi gitu. Cuman karena pada saat itu aku punya anak sama orang tua yang menguatkan aku waktu itu, udah harus kalau suami sakit kamu nggak boleh memperlihatkan kesedihan di depan dia, nggak boleh nangis, nggak boleh, pokoknya harus terlihat happy, bahagia gitu. Karena kalau lihat kita sedih dia juga pasti apa ya kepikiran gitu. Ya udah akhirnya dibawa mencoba untuk kuat. Ini sekarang aja kayak kepikiran, kayak sedih, kayak menahan tangis. Ayah. Atau iya, Kang Epi kayak apa mungkin terharu atas ucapan-ucapan istri gitu. Pokoknya jangan diingat-ingat itu. Langsung saya. Kang Epi, saya mau nanya sama Kang Epi. Jangan ditanyakan soal itu. Kang Epi, tadi istri bilang bahwa dia tidak mau menunjukkan kesedihan ataupun juga menangis di depan Kang Epi. Tapi apakah Kang Epi pernah tahu bahwa istri pernah menangis diam-diam di belakang Kang Epi? Saya nggak tahu. Taunya sekarang-sekarang ini. Sama sekali nggak? Jawabannya sama dari tadi. Nggak tahu. Karina, yang kita dengar bahwa kamu sempat nangis diam-diam di belakang Kang Epi, betul? Bodoh sih kita Karina. Bener kan? Diam-diam kamu nangis. Artinya diam-diam itu tidak ngasih tahu ke aku. Kamu nangis. Bahwa kamu sedih, bahwa kamu apa-apa. Kenapa kamu gak ngasih tahu bahwa kamu waktu itu nangis? Ya, mungkin kan. Kalau perempuan mah ya, apalagi istri ada keluhan apa tuh di dalam ditaruhnya biasanya. Ya. Jadi mungkin gak mau ngebebani suami, gak mau tambah pikiran. Lu katu suami teh. Gak usah. Itu udah mau nangis. Gak usah. Kenapa? Nggak usah, saya nggak suka. Kenapa, Kang? Nggak dia tahu. Dia tuh suka gini, sekarang pikiran tuh udah kemana, suka kemana-mana gitu. Kan sekarang matanya kan sebelah kiri tuh udah nggak bisa lihat ya, Pi? Iya, udah saya nggak ngelihat ada istri saya di samping kita. Udah samping. Yang sebelah kiri, terus aku nyaranin udah operasi aja matanya biar enak gitu. Yeah. Kan kamu kerja, nyari uang ya, pengen menikmatin hidup gitu. Udah gak usah, saya paling bentar lagi katanya sayang duitnya. Selalu ngomong gitu dia. Kang. Hei. Kang Epi gak tahu istri nangis diem-diem. Iya, gak tahu. Sekarang baru tahu. Baru tahu. Apa dalam pikiran Kang Epi setelah tahu ternyata istri gue nangis nih ketika gue sakit? Ternyata istriku lebih dari kasihan ke saya. Kasihan? Ya. Lebih dari kasihan. Tadinya aku malu gitu. Ngejar-ngejar dia. Terus dia nolak. Sampai berjuang meyakinkan orang tuanya. Sekarang kalau aku tetap main-main di diam-diam main-main. Tanpa sepengetahuan dia ya aku akan menerima. Ke apa ya? Balasan dari Allah. Pembalasan. Makasih ya, 20 tahun sudah diam-diam. Diam-diam tuh gimana lagunya? Diam-diam. Diam-diam aku merindukanmu. Diam-diam aku memikirkanmu gitu. Iya, terima Kang, kasih. Ya. Kalau Kang Epi hidup ternyata tanpa pasangan, termasuk tanpa seorang Mbak Karina. Apa jadinya hidupnya Kang Epi? Ya jadinya saya akan tetap berada di kos-kosan yang berantakan seperti kapal pecah. Dan biara beberapa kucing di situ. Saya akan menjadi laki-laki yang hidup tanpa tujuan. Hidup ya, tanpa pasangan. Tapi resikonya punya pasangan, saya jadi terkekang hidup saya. Maksudnya jadi serba diatur gitu ya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Ya kan harus begitu. Kan bukan mengatur kan mungkin kan. Mau memberikan yang terbaik bagi sang suami. Iya sih. Iya. Apa ya. Itu saya harus begitu. Akhirnya dia tuh ngomel terus. Dan saya main iya-iya aja, tapi dalam hati saya berdebat.
tapi tidak langsung debatannya. Oke, kamu begitu, kamu begitu. Tapi saya ketik. Saya ketik. Sampai akhir ya, waktu ini. Saya tulis. Nanti baru dikeluarkan. Enggak dikeluarin, nanti kalau saya udah meninggal nih. Ada catatannya? Ada. Ada catatannya. Ketika kamu marah gara-gara ini, saya diam. Tapi diam itu... Tapi marah. Kang Epi, kita berharap ya apapun itu luapan emosi, perasaan memang baiknya dikeluarkan walau betul. Dalam bentuk tulisan. Ya. Walaupun dirasa diam-diam tidak diceritakan kepada sang istri, tapi Kang Epi juga tidak boleh lupa bahwa sang istri selalu mendoakan secara diam-diam. Kang Epi, ya. Apa yang ingin disampaikan untuk istri tercinta? Saya? Ya. Apa? Enggak apa-apa. Ya... Enggak apa-apa kamu begini, tapi terimalah pembalasanku nanti. Ya. Terima kasih kamu sudah main-main sama saya, ya. Sok-sok romantis. Kamu sudah mempermainkan perasaan saya. Maksudnya kamu sudah tidak memilih yang lebih muda dari saya. Kamu sudah membuang pacar kamu yang itu tapi memilih saya. Terimalah resikonya, ya. Oke, okay. Itu. Buat Karina mau bilang apa sama Kang Epi, singkat, silakan. Mundur, silakan, silakan. Kalau apa-apa tuh jangan diem, udah itu aja. Sesuatu okay. Tuh dikomunikasikan. Ah, ya, ya. Kita adu mulut sekarang ya. Tapi sobat ambiar dari mereka kita bisa belajar banyak bahwa memang cinta pada dasarnya prinsipnya adalah bisa menerima apa adanya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger!